Hai, kali ini aku lagi ada di Tirshare Resto and Lounge. Di sini tempatnya bagus banget. Kalian bisa pilih mau duduk di dalam atau di luar. Nah, di luar kebetulan karena udah banyak yang reserve, jadi aku duduk di dalam. Di luar ini pemandangannya bisa langsung view ke pohon-pohon dan rumah penduduk gitu. Di sini ada berbagai makanan dengan jenis Western, ada Indonesian taste, terus ada Asian taste, terus juga kalau kalian mau makan dimsum, di sini juga ada. Harganya termasuk terjangkau ya. Ini aku pesan steak on rice, ada jamur crispy-nya, lalu ada beef-nya. Ini beef-nya sedikit alot, padahal sebenarnya sausnya tuh enak, ada rasa barbecue. Ada manisnya dan gurih. Terus ini nasinya itu dimasak dengan mentega dan ada wangi bawang putih. Ini nasinya the best. Aku juga order roasty and beef. Ini aku pertama bingung ya sama tampilannya. Ini makanannya kayak apa? Nah, ternyata ini lihat, ini potongannya potongan kentang ya, bukan bawang bombay. Nah, terus selain itu juga ada keju mozzarellanya juga. Nah, ini kejunya. Terus ada telurnya juga di dalam. Dan pastinya ini ada jamur dan ada daging beef yang mirip kayak steak on rice yang aku pesan. Cuma ini sausnya lebih enak kayak saus mushroom gitu. Lalu aku pesan iced tea. Ini ada chicken grilled sauce, ini juga enak. Jadi ini dada ayam yang dipanggang, lalu ada sausnya. Ini sausnya saus barbecue gitu, ada sedikit asam dan ada sedikit pedes-pedesnya juga. Dilengkapi dengan potato wedges. Ada sayurnya juga, ada wortel, brokoli dan jagung yang direbus. Sausnya aku suka. Di sini hampir semuanya sausnya itu enak. Dan ini karena ada sedikit pedes-pedesnya, walaupun daging ayamnya itu nggak berasa bumbu ya di dagingnya, tapi ini sausnya memang ngelong banget sih. Dan ini dagingnya empuk banget. Potato wedgesnya juga aku suka, di luarnya crispy tapi di dalamnya masih empuk gitu.